Innanzitutto lo ringrazio, mi ha fatto molto piacere. Abbiamo avuto anche poi la possibilità di scambiare due parole, ma molto brevemente. E, come ho detto, lo ringrazio e mi auguro poi di cambiare quello che, le belle parole che ha speso per me e poi con fatti in campo. Kalau Emil Audero ada peluang nggak, Pak? Ada komunikasi? Emil Audero, apakah ada peluang untuk komunikasi? Yang pasti ada beberapa yang kami lihat, tapi soal komunikasi tunggu tanggal mainnya. Seperti biasa, kami nggak pernah mau menjanjikan, ya, karena prosesnya nggak segampang yang kita kira. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Nama Emilio Audero Mulyadi menjadi sorotan setelah dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan. Ayah Emil, Edi Mulyadi merestui kiper kelahiran Mataram, Lombok, NTB, itu dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Saat ini, Emilio Audero masih menjadi warga negara Italia. Namun, ayahnya tak menutup kemungkinan Emil bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, demi memuluskan langkah membela Timnas. Apalagi saat ini PSSI sedang dipimpin oleh Erick Thohir yang sangat paham akan talenta. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepak bolaan Indonesia. Sehingga beberapa tahun lalu, Emil sempat diisukan masuk timnas pun diminta fokus membela Juventus di Italia. Dia optimistis Erick Thohir serius dan profesional dalam memajukan sepak bola tanah air. Ini menjadi salah satu alasannya merestui jika Emil dinaturalisasi. Edi pun mengingat pernyataannya yang sempat viral karena menolak Emil masuk ke Timnas Indonesia pada 2021 lalu. Menurut Edi, ungkapan tersebut bukanlah pernyataan yang harus ditanggapi dengan serius. Edi menjelaskan video itu direkam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat berkelakar dengan keluarganya di Lombok. Pada dasarnya pembicaraan itu tidak patut diunggah oleh pihak manapun, karena dalam pembicaraan bersama beberapa anggota keluarganya murni sedang membahas fakta yang terjadi di sepak bola Indonesia. Akankah Emilio Audero akan gabung bersama Timnas Indonesia? Kita tunggu saja.